كُنُّ الْقُلُوبِ إِلَى الْحَبِيبِ تَمِينُ وَمَعِي بِهَذَا شَاهِدٌ وَدَلِيلُ أَمَّا الدَّلِيلُ إِذَا ذَكَرْتَ مُحَمَّدًا Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, di channel Eril SPI. Kali ini sahabat-sahabat, saya masih lagi kurang sehat ya. Tapi banyak yang minta, banyak yang request, gak kenapa gak pernah berkonten lagi. Ya malum sahabat, lagi kurang sehat, lagi batuk, pilek, demam. Dan kali ini saya ditemani oleh Gurunda Ahmad Fahmi ya. Jangan lupa di follow Instagramnya Ahmad Fahmi, beliau dari Bogor sahabat-sahabat ya. Tapi kali ini mungkin Ahmad Fahmi enggak ikut sama saya kontennya, soalnya di belakang layar aja ya. Soalnya beliau lagi kurang sehat juga sahabat-sahabat, enggak enak saya paksain ya. Saya juga lagi kurang sehat, tapi buat menghibur kalian gitu. Insyaallah saya buat konten hari ini sahabat-sahabat, kita cari target ya. Jangan lupa juga doakan. Iya, doakan biar cepat sehat, biar bisa beraktivitas seperti semula sahabat-sahabat ya. Pokoknya makasih banyak sahabat-sahabat ya yang udah mendukung kami dari nol sampai sekarang ini. Kalau tanpa kalian saya bukan siapa-siapa sahabat-sahabat. Pokoknya kalian itu luar biasa sahabat-sahabat ya. Pokoknya saya ini lagi kurang sehat sahabat-sahabat, maklumi ya, maklumi banget ya. Pokoknya makasih banyak. Oke, mungkin sampai di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waidi. Bung. Laksmana ada jadilah. Hey. Ini minuman kapi itu. Sepi banget ini minuman, gak ada. Ada cewek jomblo sendiri. Kuburan. Iya. Apaan ini? Gak tahu. Manfaatkanlah lima hal. Gak jelas. Ini jomblo di belakang. Ada. Masya Allah. Mendung ini menghujan ini. Lombok. Masya Allah. Nyanyi dah dulu. Ini kita nyanyi. Iya. Kasihan ya jomblo di belakang tu. Jomblo. Pasti. Sendiri. Tidak minum lagi dia. Aduh. Kasihan. Yang hidup gua apa ya? Lagu itu lagu Melayu aja. Lagu Melayu yang mana? Ya. Mana ya? Laksmana Raja Delang bersemayam di Bukit Madu. Di siapa tak terpaut melihat Melayu, tetapi Melayu. Laksmana Raja Delang Gak usah. Dia ketawa itu. Kayak orang bisa nyanyi aja. Ini mah. Kenapa ketawain kita, Kak? Bagus suara kita. Tarik yang lain lagi. Tumpah seair rumus kurai tumpah jane-jane ya sampai bibik rai apa tumirah dem jage naso Kucek mata he, tumpah seai. Ganti lagu, gak enak itu mah, lagu Indonesia aja. Kita gak ngerti bahasa India. Enak lagu kita, ya jelas dong. Lagi lanjut yang lain. Orang dia gak ngerti nada. Ya udah, hancur aja kalau gitu. Hancur. Hancur hatiku. Hancur hatiku.
hancur hatiku. Itu yang kita bawain lagu dia ketawa, itu kita nyanyiin dia ketawa. Enggak jadi. Kita nyanyi apa ini baru dia enggak ketawa ketawa. Kalau di kafe lagi yang khas lawatan. Ya udah, kita sholat aja ya. Biar entar setan-setannya hilang sih. Iya. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Berpuasa sebelum malam puasa. Hubungkan semua urusan kepada Allah ya. Jelas. Insyaallah. Mantap kafe ini ya. Iya. Wah, tarik. Aduh, pilek. Kenapa nih? Epres. Apa-apa dah. Iya, epres. Berapa biasa? Ini standar.
Selawat itu yang membuat orang hatinya itu adem tenang gitu. Tadi dia itu pertama ketawa-tawa. Hey. Kita disangka orang gila. Gak usah ketawa-ketawa, singgung orang tadi. Iya. Hey. Berarti kami itu suka selawat tuh. Suka katanya. Suka ya. Tapi ya. Kenapa? Bagus selawatnya. Tapi kan kami itu kan tadi suka selawat. Dengar nggak? Dengar. Dengar. Itu namanya selawat Wan Nur. Iya. Suka. Suka banget. Suka banget apa enggak? Banget. Ya tahap yang selawat Syekhona itu. Syekhona. Gimana kamu? Tapi boleh enggak saya duduk di sini biar enak kita ngobrol gitu? Boleh. Boleh, katanya itu. Siapa namanya, Kak? Husnul. Hah? Husnul. Husnul. Husnul Khotimah berarti. Yeah. Tuh benar, Husnul Khotimah namanya, masyaallah. Iya, benar. Aduh. Enggak nanya nama kita gitu. Iya. Siapa namanya? Ah, ya. Hah? Serenun. Serenun. Serenun nama saya. Hmm. Oh, ya. Tarik dah. Apa tadi request apa? Saikona. Saikona. Ma'a salama fi amani Saikona. Allah, Rabbi daimah.
Bagusnya. Berapa? Bagus. Ya, untuk ukuran saat ini kayaknya. Walaupun batuk tetap bagus. Iya, tapi enggak ada alasan untuk kita mau berselawat gitu aja kan. Berarti kita ini cocok gitu buat ikut audisi gitu. Cocok. Tapi untuk jadi imamnya cocok apa enggak gitu. Seselalu cinta kau dengan campur rasa. Sesayang kau dengan hati yang biasa. Sesayang kau orang lain bukan. Cinta sederhana. Aduh. Kita sendirian di sini ya? Iya, sendirian lagi nunggu teman. Oh, berarti kamu jomblo deh. Iya, parkiran. Oh iya, enggak apa-apa. Ya. Ya. Juga selawat ya? Iya, suka. Suka gitu ya. Enggak apalagi kan saya tuh pernah dengar gitu. Di salah satu Habib katanya orang siapa yang sering bisa berselawat atau misalnya apa namanya misalnya kita ingin punya ini itu misalkan kita ingin cita-cita akan apa yang kita mau itu kita disuruh berselawat aja dulu nggak apa-apa selawat aja dulu insyaallah berkah ya insyaallah itulah berkah selawat. Mohon maaf suara saya ini aduh jelas banget saya ngomong soalnya lagi kurang sehat malam ya. Hey. Tapi pas saya itu memandang kamu itu saya jadi seger gitu. Siapa yang tadi? Husnul. Yeah. Saya yang belum kita kenalannya. Iya, yeah. Nama siapa? Kamu lupa saya. Siapa namanya tadi? Husnul. Husnul. Yeah. Saya ini Jonul. Jonul? Kok iya. Hampir mirip? Mirip. Tapi ada panjangannya si Jonul itu. Apa panjangannya? Panjangannya jodohnya Husnul gitu. Aduh. Asli sini, Husnul. Iya, asli sini. Asli sini. Dia sepi banget kafe ini ya. Iya, kami juga kesini. Jarang pengunjung ya di sini. Iya. Tapi makasih banyak ya. Iya. Udah mengganggu waktunya gitu, Husnul. Tapi sebelum saya pergi, saya mau jujur sama kamu gitu, biar enggak kamu tuh marah gitu. Iya, mau jujur apa? Nah, gini sebenarnya dari tadi itu nyanyi-nyanyi gak jelas gitu-gitu tuh sebenarnya kita ini lagi ngerekod dari tadi gitu. Masa? Iya, lagi bikin video gitu. Oh gitu. Nah jadi video ini saya mau masukin ke YouTube saya gitu, Husnul. Oh iya. Boleh apa enggak? Boleh. Ini? Hah? Boleh. Tapi kamu tahu kamera di mana enggak? Enggak tahu. Enggak tahu juga. Tuh abang-abang baju hitam. Coba dadak keluar dulu. Nah dari tadi kita tuh ngerekod kamu gitu. Oh iya. Nah jadinya boleh enggak video ini saya masukin ke YouTube gitu? Boleh. Nah, dan satu juga Husnul. Kan para subscriber saya itu mintanya Instagram target gitu. Oh, nah, iya. Boleh enggak saya minta Instagramnya kamu? Boleh. Apa nama Instagramnya? Husnul_04 Tapi enggak apa-apa kan saya taruhin nama Instagram kamu di layar YouTube kan? Iya. Enggak apa-apa ya. Soalnya takutnya para subscriber saya itu ntar lagi saya, Pak, kenapa enggak taruhin nama Instagramnya? Enggak apa-apa ya? Apa-apa. Tapi ini ridho enggak saya upload di YouTube ini? Ridho. Oh, masya Allah. Makasih banyak ya. Udah dapet kamera dulu. Masya Allah. Makasih banyak ya. Iya, sama-sama.